meminta kepada aparat dan kepada pemerintah agar melakukan tindakan-tindakan terhadap akun-akun yang itu mencederai kemurnian beragama. Dalam hal ini akun sunnah Nabi, namanya sunnah Nabi itu kan sunnah, artinya sesuatu yang diucapkan lalu yang diperbuat dan diakui oleh Nabi, tetapi isinya itu salah menafsirkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Rizie Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habagian, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tentunya sepanjang hari ini kita selalu bersuka cita Bapak Ibu, dikarenakan hari ini kita bisa berkumpul dengan saudara seiman kita. Kita bisa memuji Tuhan bersama, kita bisa beribadah bersama, mendengar firman bersama, dan bisa berfellowship bersama. Nah saudaraku, hari-hari ini kita melihat di media sosial sangat dihebohkan dengan muncul channel-channel seperti Sunnah Nabi, Nabi Asli, dan Sang Penggugat, juga Ibu Sofiatul, juga channel Kiamat saudaraku, dan banyak lagi channel-channel yang lain. Hal ini sangat meresahkan saudara-saudara kita dari seberang. Nah seharusnya ketika muncul channel-channel seperti itu, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjawab kalau memang itu adalah salah dan apa yang dituduhkan itu adalah bukan diambil dari sumber yang asli. Katakanlah kalau itu hadis dhaif, ya tinggal meluruskan. Nah kesempatan untuk menjawab, kesempatan untuk berdakwah, kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, kesempatan untuk meluruskan dari setiap apa yang disampaikan oleh channel-channel tersebut bila yang mereka sampaikan itu adalah tidak benar. Bila yang mereka sampaikan itu tidak lurus, ya tinggal luruskan. Ada banyak pemuka-pemuka agama seperti Majelis Ulama Indonesia dan juga PBNU dan juga majelis-majelis yang lainnya, saudaraku. Saudara-saudara kita dari seberang memberi punya hak jawab sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dari orang-orang awam ketika mereka mendengar channel-channel tersebut. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak melihat itu semua. Justru kita melihat seperti yang disiarkan oleh salah satu televisi yang ada di bangsa dan negara kita. Nah, mereka meminta kepada pihak yang berwajib supaya channel-channel tersebut ditutup. Kalau perlu, pihak yang berwajib menangkoi admin daripada channel-channel tersebut. Nah, saudaraku, saya ingat di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu, kita sering sekali melihat, mendengar di media sosial bagaimana teman-teman kita dari seberang. Mereka mencemooh Alkitab, mereka menghina Alkitab, mereka menertawakan Alkitab. Bahkan tidak segan-segan mereka menghina Adonai Yesus HaMasih, menghina Yesus Kristus. Padahal mereka tahu Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat kita muliakan, pribadi yang sangat kita junjung tinggi, pribadi yang menyelamatkan kita umat manusia, tetapi mereka hina. Apakah kita lawan mereka? Apakah kita meminta kepada pihak yang berwajib supaya akun-akun yang menghina Yesus, yang menghina Alkitab, supaya ditangkoi oleh polisi, supaya ditangkoi oleh pihak yang berwajib, supaya channel-channel akun-akun tertentu dibekukan atau ditutup oleh Kominfo? Kita tidak melakukan itu semua. Karena firman Tuhan sudah katakan, apabila kamu tidak mau orang lain perbuat kepadamu, maka kamu jangan berbuat seperti itu kepada orang lain. Sebagaimana kita tidak mau agama kita dihina, iman kita diinjak-injak, iman kita ditertawakan, Alkitab kita ditelanjangin, kita jangan coba-coba menghina iman, kepercayaan, agama orang lain. Tetapi kita melihat di bangsa dan negara kita banyak oknum-oknum yang tiarap, seperti PBNU tiarap, Majelis Ulama Indonesia tiarap, dan juga organisasi-organisasi Islam yang lain tiarap. Kapan mereka tiarap? Ketika agama Kristen dihina, ketika Alkitab dilecehkan, ketika Yesus ditertawakan dan menjadi bahan olok-olokan mereka. Orang-orang tertentu yang ada di dalam agama Islam pada tiarap, mereka tidak bersuara. Kita tidak pernah mendengar suara mereka. Bahkan muncul Bapak Ibu, ya, saya melihat di channel Sang Debater, bahkan ada organisasi yang memberikan penghargaan kepada para mu'alaf, di mana kita melihat mu'alaf-mu'alaf ini adalah sangat gencar mereka menghina akan iman kekristenan. Nah Baban saudara, bagaimana dia melecehkan Alkitab di dalam masjid? Di saat dia melecehkan Alkitab di dalam masjid, itu terjadi kita mendengar orang tertawa.
Ya, seluruh jemaah yang ada di masjid itu tertawa mereka semua di saat Ustadz Nababan melecehkan Alkitab. Di mana Majelis Ulama Indonesia? Kenapa tidak bersuara? Kenapa tidak pernah melarang atau membina oknum-oknum para mu'alaf-mu'alaf yang menghina akan Alkitab? Ini kenapa? Nah, kami tidak melawan dan kami tidak meminta kepada pihak ini, pihak itu supaya channel mereka ditutup, supaya mereka ditangkoi. Kami hanya bersuara kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami mampu melawan orang-orang yang menghina firman-Nya. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Dia maha kuasa. Dia maha segala-galanya. Maka satu persatu, orang yang berurusan dengan Tuhan kami, orang yang berurusan dengan iman kami, orang yang melecehkan Alkitab, firman Tuhan, yang menghina Ruh Kudus, Roh Kudus, satu persatu mereka tumbang. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa sebab kita mengenal Dia yang berkata. Firman Tuhan mengajarkan kami dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebab kami ini mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Ketika kami sadar bahwa pembalasan adalah hak Tuhan, kami tidak bersuara. Kami tidak berkuar-kuar, kami tidak meminta kepada pihak ini supaya mereka turun tangan. Kami cukup bersuara kepada Tuhan. Kami angkat tangan dan Tuhan yang turun tangan. Alkitab mengatakan pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Ketika mereka berurusan dengan Tuhan, melecehkan Alkitab, melecehkan firman, melecehkan Yesus, menertawakan ketuhanan Yesus, maka Tuhan langsung yang turun tangan. Tuhan berkata kepada kami, kalian jangan membalas, kalian diam saja. Aku yang akan membalas karena pembalasan itu adalah hakku. Ini kata firman Tuhan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Lalu di dalam kitab Amsal 20 ayat yang ke-22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Maka jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah dilihat dan tidak pernah terjadi, ada orang Kristen yang demo karena Alkitabnya dihina, karena imannya diinjak-injak, karena imannya ditertawakan, karena imannya dilecehkan, karena Tuhannya diolok-olok. Orang Kristen tidak pernah melakukan demo. Orang Kristen hanya berdoa. Bahkan ketika kami melihat di media sosial dan terjadi, terus-terusan terjadi, gereja ditutup, gereja disegel, kami yang lagi beribadah dibubarkan, diganggu, izin gereja tidak dikeluarkan dengan alasan yang tidak jelas, menyangkut karena tidak ada izin, menyangkut karena administrasi segala macam bla 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 bla, menurut saya itu tidak jelas. Nah, kami hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kami bersuara, kami yakin sekali bahwa Tuhan yang berpihak kepada kami dan pastinya Tuhan yang membela kami. Dan pastinya Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Jadi Dia berkata, jangan engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Dia melarang kami umat Kristen yang percaya kepada-Nya, yang tinggal dalam firman-Nya, supaya kami tidak membalas setiap kejahatan. Orang yang menertawakan iman kami, supaya kami tidak membalas. Orang yang melecehkan iman kami dan Tuhan kami, supaya kami tidak membalas. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dan terus dalam kitab Imamat, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, inilah perintah Tuhan. Maka ketika kami melihat iman dilecehkan, Tuhan Yesus ditertawakan, kami hanya bisa berseru. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan yang turun tangan, tumbang satu persatu orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang melecehkan Tuhan. Dan hari ini kita melihat apa yang tersembunyi ratusan tahun, ribuan tahun di zaman internet ini mulai dibukakan. Ya, mulai dibukakan. Kalau dulu disembunyikan, sekarang tidak bisa lagi disembunyikan. Semakin disembunyikan, semakin muncul dia ke permukaan publik. Semakin ditutup-tutupi, maka semakin tersingkap apa yang mereka tutupi selama ini. Karena ini adalah zaman internet, zaman di mana sangat mudah orang untuk mengakses segala sesuatu. Begitu dilarang, ini jangan membaca. Banyak orang yang penasaran, kenapa Alkitab dilarang membaca? Lalu orang-orang yang punya intelektual tinggi, orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata, mereka akan berpikir, kenapa Alkitab tidak boleh dibaca? Bukankah dia salah satu rukun iman? Di situ dikatakan, berimanlah kepada kitab-kitab. Tetapi kenapa Alkitab dilarang untuk membaca? Akhirnya, orang-orang yang mau berpikir dengan akal yang sehat, mereka akan cari tahu, ada apa di dalam Alkitab sehingga banyak orang melarang untuk kita membaca Alkitab. Banyak ustaz dan ustazah, pemuka-pemuka agama,
melarang untuk membaca Alkitab. Akhirnya lari orang tersebut ke media sosial. Mereka masuk ke Google, lalu mereka googling a Bible, Alkitab. Ketika mereka ketik di Google a Bible, Alkitab, maka akan muncul firman Tuhan. Seperti saya dan beberapa teman yang lain, ketika 2014 akhir, ya, tahun 2014 akhir, masuk 2015, saya tulis di Google a Bible. Ketika saya googling, maka muncullah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika muncul ayat tersebut, saya sangat terkejut. Hati dan pikiran saya berkata, siapa dia ini? Kenapa dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, di dalam iman saya yang lama, ada 25 nabi yang wajib kami imani. Bahkan hampir semua orang muslim bisa menghafal nama yang ke-25 nabi. Tetapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang wajib kami imani, yang di antara 25 nabi dan rasul itu yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus satu-satunya pribadi yang berani berkata seperti itu? Siapa dia ini? Nah, akhirnya cari tahu. Saya menemukan jawaban. Dia adalah Tuhan dalam wujud manusia. Dia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Untuk mencari orang-orang yang hilang. Hanya orang yang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Hanya orang sakit yang membutuhkan obat. Hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Tetapi Bang Pendi, bukankah semua orang berdosa? Iya, tetapi mereka tidak merasa dirinya berdosa. Akhirnya mereka tidak butuh juru selamat. Mereka berpikir dengan amal kebaikan, dengan pahala yang mereka lakukan, dengan kebajikan yang mereka kumpulkan, bisa sogok Tuhan untuk diizinkan oleh Tuhan masuk surga. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi. Di zaman internet ini tidak ada satupun yang bisa ditutup-tutupi. Seperti saya katakan barusan, semakin dilarang, orang akan semakin mencari tahu. Kenapa dilarang? Ada apa di dalamnya sehingga hal tersebut dilarang? Akhirnya kita melihat orang mulai berdatangan kepada Tuhan. Dan ini Bapak Ibu tergenapi firman Tuhan, janji Tuhan tergenapi. Menjelang kedatangan dia yang kedua kali, akan banyak orang yang berdatangan dari Kedar Nebayot, mulai berdatangan kepada Yesus Kristus. Dan setiap lidah, setiap lutut akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, jangan tinggal diam, mari kita beritakan Injil. Kita beritakan kabar baik, kita beritakan kabar sukacita, hal kerajaan surga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dengan munculnya channel Sunnah Nabi, Sang Penggugat, Ibu Sofiatul, dan channel Kiamat, dan ada banyak channel-channel yang lain, itu akan sebenarnya itu adalah kesempatan bagi teman-teman kita dari seberang untuk menjawab setiap apa yang mereka bahas di media sosial, apa yang mereka sampaikan. Kalau salah, tinggal luruskan. Ya, data dilawan dengan data, ayat dilawan dengan ayat. Jangan benturkan dengan hukum penistaan agama. Janganlah sedikit-sedikit kita membenturkan dengan hukum penistaan agama. Iman kami diolok, iman kami dihina, iman kami ditertawakan, dan Alkitab dilecehkan. Yesus menjadi bahan olok-olokan banyak orang di media sosial. Tetapi kami hanya diam, dan kami punya hak untuk menjawab dan meluruskan setiap apa yang mereka lecehkan, yang mereka tuduhkan, yang mereka hinakan, yang mereka tertawakan. Seharusnya teman-teman dari seberang mengikuti gaya kami, mengikuti cara kami. Kita punya Tuhan masing-masing, mari berseru kepada Tuhan yang masing-masing. Baik, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaihi bishim habasiyah. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim adonai Yesus hamasiyah, waruah kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih.